Bagaimana sih cara agar postingan Instagram tidak tersimpan di galeri? Nah, bagi teman-teman yang tidak mau postingan story atau reel-nya tersimpan otomatis di galeri, teman-teman bisa menonaktifkan fitur atau menu simpan otomatis yang ada di Instagram itu sendiri. Bila teman-teman belum tahu, yuk lihat video ini. Namun sebelum itu, saya minta buat teman-teman untuk like terlebih dahulu video ini karena satu like sangat membantu video dan channel ini untuk terus berkembang. Langkahnya sangat mudah, teman-teman tinggal buka Instagram, lalu pilih cerita Anda. Kemudian pilih ikon pengaturan di pojok kanan atas. Nah, di situ kita bisa lihat cerita dan reels. Bila teman-teman mau agar cerita atau story yang kita posting tidak tersimpan di galeri, kita bisa tap cerita, lalu scroll ke bagian bawah, nanti kita bisa lihat menu simpan cerita ke galeri. Kalau mau agar postingan tidak tersimpan di galeri, kita bisa matikan seperti berikut ini. Nah, begitupun misalnya, kalau postingan reels yang kita mau agar tidak tersimpan otomatis di perangkat kita, kita bisa nonaktifkan juga dengan cara tap menu reels. Lalu kita bisa lihat di situ simpan reel ke perangkat. Setelah sudah, kita bisa buat postingan atau coba apakah pengaturan ini sudah berfungsi. Jika belum, jangan lupa cek aplikasi Instagram yang kita gunakan di Google Play Store, jangan sampai ada pembaharuan. Setelah itu, bila masih tersimpan, atau postingan masih tersimpan otomatis, jangan lupa untuk restart ponsel kita. Terima kasih.